together is good. I just wonder if you like me. I can show you my love, here it is. Don't be shy again. Oh my darling, you're right. Truly I have sweet song tonight. Cause I wanted to stay overnight. Don't be coy again. Halo everybody, kembali lagi di Umi Video. Yeay. Oke, kali ini aku mau kasih tutorial guys. Karena kemarin kan udah aku kasih tutorial baju-baju baru gitu guys. Kalian yang belum nonton bisa klik link di deskripsi ya guys ya. Banyak baju-baju baru pokoknya guys dari channel aku. Kalian bisa scroll-scroll di channel aku ya guys ya. Nah sekarang ini aku mau kasih tahu cara tutorial munculin rambut Mio terbaru guys. Gimana caranya ya? Oke, sebelum kalian nonton tutorialnya, jangan lupa subscribe dulu guys channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol like nya juga ya guys ya. Dan jangan lupa komen di bawah juga guys, enaknya aku bikin konten apa lagi. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke guys, kita sekarang sudah jadi karakter si Mio nya guys. Nah, untuk di tutorial kali ini kalian harus mempersiapkan satu orang tumbal guys untuk kita ambil rambutnya guys. Nah di sini aku akan jadikan Sakura sebagai tumbalnya guys. Jadi kan rambutnya ini panjang ya guys ya. Langsung saja, pertama-tama kita sekarang munculin sabutan dulu guys dengan cara pencet menu kemudian ke bagian pop susu. Langsung kita munculin zabuton. Nah kemudian kita langsung duduk ya guys ya. Terus kita atur di bagian zabutonnya. Kita kecilkan si Rinata Makinya ya guys ya. Nah kalau udah kayak gini, kita ke bagian head ya guys ya. Terus kita jangan lupa tekan yang ini guys, aktifkan yang di bagian all nya. Terus kita kalikan 5. Kemudian kita tekan yang plus ini ya guys ya. Kita perbesar kepalanya. Nah kalau udah kayak gini kayaknya udah ya guys ya, kita sesuaiin dengan ukurannya guys ya. Nah kalau udah kayak gini kita atur di bagian propsnya ya guys ya, bagian sabutannya kita ke atasin jadi biar gampang kita satuin ke Mio nya ya guys ya. Nah kalau udah kayak gini kita ke Mio dulu guys. Nah kita dekatkan Mio nya ke Sakuranya ya guys ya. Terus kita ke bagian cara edit. Terus kita ke bagian pose mode ya guys ya. Kita motion speednya di nolin gini ya guys ya. Terus kita tekan tab. Terus kita puji dulu ya guys ya si Rina Tamakinya. Terus jangan lupa reset look at ya. Nah jadi biar pandangannya lurus gitu, jadi nggak ngeliat ke kita gitu guys. Nah kalau udah kayak gini kita tekan tab. Kemudian kita cepet-cepet tekan carry. Terus kita pencet tab lagi ya guys ya. Kita cepet-cepet tangannya ya guys ya. 1, 2, 3. Nah kalau udah kayak gini kemudian kita ke cara edit. Terus kita atur-atur nih di bagian di pose modenya. Kita ke bagian ini ya guys ya, karakter position dan karakter rotation ya guys ya. Kita atur-atur aja di bagian kepalanya. Nah kita atur-atur sampai dia itu letaknya di kepalanya si Mio ya guys ya. Nah kalau udah rapi kayak gini, ini propsnya zabutonnya bisa dihilangin ya guys ya. Si Mio nya ini kan masih ini ya, belum bisa gerak gitu ya guys ya, karena masih motion speednya masih 0. Terus kita tekan talk. Terus kita tekan speed 0. Terus tekan talk lagi ya guys ya. Terus kita reset motion speed. Nah sudah bisa jalan guys. You're so
Sekarang kita coba rambut yang kedua, guys. Kalian bisa pilih yang lain juga ya, guys ya. Kalian bisa pilih yang ini. Terus juga bisa pilih yang ini. Coba aku pilih yang ini ya, guys ya, karena rambutnya kriwil-kriwil gitu, bagus kayak di catok gitu, guys. Kita langsung saja ya, guys ya. Ini caranya sama ya, guys ya, kayak tadi. Jadi kita munculin dulu zabutonnya ya, guys ya. Terus kita duduk. Lalu kemudian kita atur zabutonnya, kita kecilkan zabutonnya ya, guys ya. Kita kecilkan Rinata Mickey-nya. Kemudian kita ke bagian head, jangan lupa centang bagian all-nya ya, guys ya. Terus kita kalikan 5 ya, guys ya. Terus kita perbesarkan kepalanya ya, guys ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke bagian zabutonnya, kita ke attaxin ya, guys ya. Kalau udah ke atas kayak gini, terus kita reset look at ya, guys ya. Jadi biar dia pandangannya lurus ke depan ya, guys ya. Terus kalian jangan lupa di bagian Mio-nya kalian motion speed-nya di nolin, jangan lupa ya, guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah berhasil guys. Nah, kalau udah kayak gini, kita tekan cara edit ya, guys ya. Kemudian kita atur di bagian pose mode, di bagian cara karakter position dan karakter rotation ya, guys ya. Nah, ini guys, rambut Mio yang keduanya yang baru guys. Gimana menurut kalian? Bagus nggak? Nah, jadi dia ada tambahan kuncir 2 gitu guys. Cantik banget ya guys ya. Kita tekan. Terus kita reset motion speed lagi ya guys ya. Jadi deh rambutnya Mio guys. Oke guys, sekarang kita ke tutorial rambut Mio yang ketiga ya guys ya. Nah, kalau kayak gini, kita tekan talk, kemudian ke cara edit. Kemudian kita invisible karakter dulu ya guys ya. Terus kita ganti bajunya terserah ya guys ya. Nah, ini kan udah kepala buntung nih guys ya. Kepalanya nggak ada. Terus ke talk lagi, kemudian ke cara edit, kemudian di reset guys. Terus kalau udah kayak gini, kalian keluar lagi lalu tekan talk, kemudian ke bagian baju, lalu ditekan yang cloth reset ini guys. Nah, kalau udah badannya hilang kayak gini, pertama-tama kalian jangan lupa si Minami-nya kalian di reset look at ya guys ya. Jadi biar nggak melihat ke kita gitu. Terus jangan lupa di ini, di bagian Mio-nya kita motion speed-nya dikurangi menjadi 0 ya guys ya. Terus kita talk Minami-nya, terus kita cepat-cepat tekan carry lalu tekan talk lagi ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa ya guys ya. 1, 2, 3. Nah, udah berhasil guys. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke cara edit, terus kita sesuaikan ya guys ya. Kalau udah kayak gini, ini kan masih belum bisa gerak nih si Mio-nya. Kita tekan menu, kemudian ke cara edit, kemudian ke bagian pose mode ya guys ya. Kita tekan yang talk ya guys ya. Terus kita motion speed-nya di nolin, terus kita tekan di pose talk lagi ya guys ya. Terus kita reset motion deh. Nah, ini udah bisa ya guys ya. Gimana menurut kalian? Just so she's a bush and then
Oke, menurut kalian gimana nih guys? Rambut-rambutnya bagus banget kan ya? Mio jadi tambah imut gitu, tambah manis. Oke. Nah, bagi kalian nih yang berhasil dengan tutorial aku, kalian jangan lupa yang punya Instagram yang udah nge-add aku, yang udah follow aku, kalian tag IG aku ya guys ya, dan di caption foto kalian dan kalian tag aku ya guys ya. Oke, aku tunggu.